Inilah hasil pertandingan pada hari Minggu 28 Desember 2021. Persita Tangerang versus PSS Sleman 0-0. Barito Putra versus Madura United 0-3. Persik Kediri versus Persebaya 0-0. Dan yang terakhir Persib Bandung versus Arema FC 0-1. Gol dari Arema FC dicetak oleh Dendi Santoso pada menit ke-17. Dan berikut kita lihat statistik pertandingan kedua tim. 54% penguasaan bola dikuasai oleh Persib Bandung dan 46% dari Arema FC. Kesempatan gol 4 dari Persib dan 10 dari Arema FC. Klasemen sementara Liga 1 di pekan ke-14. Posisi 1 ada Bayangkara FC, Arema FC, dan Persib Bandung. Kemudian untuk posisi juru kunci di zona degradasi ada Persiraja Banda Aceh, Persipura Jayapura, dan Persik Kediri. Top skor Bali United dengan Ilijas Pasoljevic 10 gol, Yosef Ezejari Persik Kediri 10 gol, Carlos Fortes Arema FC 8 gol, dan Marco Simic dari Persija Jakarta dengan 8 gol. Dan ini dia lanjutan jadwal pekan ke-14 pada tanggal 29 November 2021 besok. Borneo FC versus Persija Jakarta jam 20.45 dan hari Selasa ada Bali United versus Persiraja Banda Aceh